untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan personil sekalian. Selama perjalanan pengabdian di daerah ini, dukungan itu sangat berarti bagi saya, sehingga dapat menyelesaikan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan dalam rangka memelihara Kaptipas dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Terandes Mas Putur Lope yang telah memimpin Polda Sulawesi Selatan selama kurang lebih 11 bulan 18 hari. Dengan hasil terjaganya situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Sulawesi Selatan, di mana gangguan Kamtipmas dapat dikendalikan, tidak terjadi kejadian menonjol, dan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat semuanya dapat terungkap atas kerja keras jajaran Polda Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mas Guntur Lope.